أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر داهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله كما كتب ديابته قال dan adapun zuhud yang tiada maqdur bagi hamba itu, dan adapun bermula zuhud yang tiada maqdur, yang tidak dikuasai bagi hamba itu, yang kita tidak mampu nak bersifat dengan sifat zuhud ini, ialah maka. Apa maksudnya? Apa maksud zuhud yang kita tidak mampu dengan dia? Siapa orang pun tak mampu nak bersifat dengan zuhud ini. Apa dia? Maka, yakni maka nescaya, ialah sejuk pada hati daripada dunia. Bagi orang yang zahid, orang yang zuhud, itulah reti dia. Jadi maksud zuhud yang kita tidak mampu, makna yang kita tidak boleh nak mengusahakan dia, maksudnya ialah pemberian Allah. Nah, maksudnya zuhud ini ialah anugerah Allah, ataupun kita panggil kurniaan dari Allah kepada seorang hamba dia, iaitu sejuk pada hati daripada dunia bagi orang yang zahid, yakni bagi orang yang zuhud. Itulah dia reti dia. Nah, apa maksud sejuk? Sejuk hati. Sejuk hati ini maksud dia ialah tidak kasih kepada dunia. Itu sejuk hati. Hati kita ni tak ada perasaan kasih, tak ada perasaan cinta, tak ada kasih sayang, atau bahasanya lagi, dunia ini hati kita tak jadikan kekasih dia.
ataupun hati kita ni tak cinta, hati kita nya tak sayang. Contoh sekiranya sekiranya dunia tu berpisah dari kita ataupun kita berpisah dari dunia. Kalau kita berpisah dari dunia, orang panggil meninggal dunia. Matilah, maksudnya mati. Satu lagi, dunia tu dia bercerai dari kita. Dia yang pi berpisah dengan kita. Kita tak mati lagi, kita duk hidup lagi. Dunia tu lari tinggal kita. Seperti kita kata dunia tu hilang. Dunia yang kita miliki hilang dari kita. Rumah terbakarkah, habis semua. Masuk penyamun pencuri, dia curi habis. Duit ringgit reta benda kita. Nak tahu sejuk dah hati ke panas hati? Ialah dia tidak berduka cita. Orang yang tak jadikan dunia itu sebagai kekasih dia, sekiranya ditakdirkan kita berpisah daripada dia, kita tak sedih. Kita tak ada rasa sedih. Kita tak ada rasa duka cita. Kita tidak merasai perpisahan. Tak ada. Ini orang yang zuhud. Ini maksud dia orang yang sejuk hati dia dengan dunia. Berbeza orang yang dunia tu ialah kekasih dia. Cinta hati dia. Kita boleh tahu mudah sahaja. Sama ada kita tinggal dia atau dia tinggal kita, kita akan berduka cita. Kita akan jadi sedih. Pasal nak berpisah walaupun nak mati. Walaupun kita nak mati, tapi sayangnya kita dengan kereta kita tu masih lagi kuat. Hak sedih itu bukan pasal apa, pasal nak berpisah dengan dunia, nak berpisah dengan anak isteri ataupun dengan keluarga. Tu punca kita sedih. Sebetulnya tak perlu bersedih. Sebetulnya kita berasa seronok pasal kita nak berjumpa dengan Tuhan kita, tapi kita tak seronok nak jumpa dengan Tuhan. Pasal kita tak jadikan Tuhan ni kekasih kita. Nak seronok lagu mana? Orang yang tak pernah berjumpa dengan kekasih dia, tiba-tiba dia dijemput bertemu dengan kekasih dia, pasti dia akan berasa suka tak ada amat nak jumpa ni. Nak jumpa dengan buah hati dia, dengan kekasih dia. Ni kita tak nak mati, nak pergi beradab, nak pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala, Tuhan kita, Rabbul Jalil. Tak mau berjumpa. Pasal apa? Tak mau berjumpa. Benci dari nak berjumpa. Kalau lagu tu. Allah tu bukan kekasih kita. Kalau lagu tu punya keadaan. Kita panas hati nak berjumpa dengan Tuhan. Nak berpisah dengan dunia tu yang kita berasa panas hati. Nah, kalau kita boleh duk peluk erat dunia tu, punya sejuk hati kita, punya lega hati rasa. Ini yang kata zuhud yang kita tidak makdur. Zuhud ni kurniaan daripada Allah. Usaha dari tiga macam zuhud yang pertama yang kita belajar tempoh hari. Dan mudah-mudahan
Kan? Allah Ta'ala hilangkan dari hati kita rasa cinta kita kepada dunia, rasa sayang kita dengan duit, rasa sayang kita dengan rumah besar, dengan kereta besar, kan? Dengan ikutlah apa besar apa kecil pun, kan? Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala campurkan dalam, tahukkan dalam hati kita ni rasa cinta kepada Allah, kan? Rasa kasih kepada Tuhan kita. Dan dialah yang memberi nikmat, dialah yang beri kita boleh hidup, kan? Yang menjadikan kita hari ini sebagaimana yang kita berada. Bagi duniawi, nikmat hak bangsa dunia. Satu lagi ukhrawi, nikmat hak bangsa agama, nikmat iman. Kita dikurniakan iman dan kita kemudiannya ditambahkan iman. Kita dikurniakan kefahaman tentang agama, ilmu agama, kan? Dan diperkembangkan, diperluaskan lagi kefahaman kita. Dulu tak faham, kemudian diberi faham, kemudian ditambahkan lagi kefahaman, kemudian kita jadi orang semakin faham tentang agama. Tu nikmat bangsa agama tu, kurniaan dari Allah. Dan Allah yang beri kita boleh fikir, cerdik, mendapat sesuatu, kan? Secara umum je begitu, dunia ataupun agama. Dan nak hitung, nak kira banyaknya, kan? Maka kita berasa kasih sayang sungguh kepada yang buat, yang berbuat baik kepada kita. Kita suka kepada yang buat baik kepada kita, yang beri baik atau yang berbelah kasihan. Kan? Maka Tuhan kita dia berbuat baik kepada kita, kan? Kita saja pula nak balas kebaikan Tuhan ataupun tidak, kan? Kerana itu kita disuruh bersyukur. Bersyukur sebagai tanda kita balas kebaikan daripada Allah terhadap kita, kan? Daripada umur sehari, tak ada sehari ya, keluar-keluar daripada perut mak kita, kita dah boleh melihat dah. Eh, cuma besar tu kita nak tidur je lah. Eh, kita dah boleh mendengar. Kita dah boleh. Boleh bercakap. Tak boleh bercakap lah. Kiau lah. Segala macam nikmat ada pada kita Tuhan bagi. Sampai lah ni. Berapa puluh tahun dah umur kita. Eh, kau tak pernah nak tahu panjang lagi ke umur sampai 100 tahun ke. Kan? Maka nikmat tu sentiasa ada pada kita, kan? Maka dituntutkan kita oleh Allah, dan supaya mensyukuri, washkuru lahu, hendaklah kamu bersyukur baginya, kepadanya, kepada Allah. Mulut katalah alhamdulillah, kan? Nah, hati i'tiqadkan, nah, semua ini daripada Allah. Itu i'tiqad hati. Nah, seluruh anggota kita, baik yang zahir, baik yang batin, kan? Kita gunakan untuk kerja taat kita kepada dia. Nah, ini orang yang kasih kepada Allah, kan? Nah, maka sepatutnya kita nak berpisah dengan dunia. Nah, yang mana yang menceraikan kita daripada dapat bertemu dengan kekasih kita, yakni Allah, ialah mati. Tak mati je lagi kita ni, kan? Maka itu sajalah, nah, yang memisahkan kita dengan Tuhan kita, kan? Sepatutnya kita tak sabar-sabar nak berjumpa dengan kekasih. Tapi apa nak kata, kan? Kita hari ni kita tak jadikan Allah tu kekasih kita,
Kita jadi pula dunia ni kekasih hati kita. Sejuk hati kita dengan dunia, bukan sejuk hati kita dengan akhirah, dengan Allah Ta'ala. Ini susah. Zuhud yang peringkat ini payah. Ini kurniaan daripada Allah. Diusahakan dengan tiga zuhud yang awal kita mengaji hari itu. Latihkan diri dengan tiga kita mengaji hari itu. Lama kelamaan, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sifat zuhud yang tidak makdur ini kepada kita. Maka pada ketika itu, apa yang ada dalam fikiran kita hanya Allah. Cari rah, cari reda Allah. Apa yang kita ada usahakan, keredaan Allah. Apa yang menjadi matlamat kita, reda Allah. Apa yang kita harap-harapkan ketika kita berjumpa dengan Allah Ta'ala esok, kita berjumpa dalam keadaan kita diredai oleh Allah. Itu saja. Bagi sampai tangga tu. Tamaknya barangkali kita tak sampai lagi setangga tu lagi. Tak sampai lagi. Tak fikir tentang masalah akhirat. Tak fikir lagi tentang soal masa depan akhirat. Tak fikir lagi bagaimana masa depan kita di alam barzakh, dalam kubur esok. Mungkin tak fikir apa lagi. Duk fikir nak cari duit ya. Duk fikir nak impun reta lah. Hak duk kita fikir, hak duk kita susah hati. Pasal tak kaya lah. Pasal tak ada reta lah. Itu yang kita susah hati. Tak ada ibadat, tak ada rasa susah hati. Tak bertaubat dari dosa, tak susah hati. Yang tu yang kita terbalik ni. Kita nak perbetul balik diri kita ni. Hak mana hak tak betul, hak dok sengit tu, bagi lurih balik. Buat bagi kena cara semula. Baik. Lepas tu sambung lagi kata-kata dari Imam Ghazali. Kemudian adalah zuhud yang ada kuasa bagi hamba. Bagi hamba itu ialah mendahulu bagi zuhud yang tiada makdur bagi hamba itu. Ini kaidahnya. Kita yang belajar ilmu tasawuf, begini kaifiat cara peraturan yang kita kena buat. Kemudian adalah zuhud yang ada kuasa bagi hamba itu. Mana hak tiga perkara kita belajar minggu sudah. Hak yang pertama dia kata hari itu apa dia? Meninggalkan menuntut bagi yang mafqud. Lepas tu yang kedua, menceraikan perhimpunan yang ada padanya. Dan ketiga, meninggalkan kehendaknya dan ikhtiarnya. Ingatlah huraian dia, kita hurai dah. Itu maksud dia tiga yang makdur. Makna tiga perkara zuhud ni kita boleh usahakan. Usahakanlah. Jadi dia habaq situ. Tiga yang awal ini ialah mendahulu. Apa maksud mendahulu? Yakni permulaan. Permulaan ataupun muqaddimah. Dia ada muqaddimah dia. Dia ada permulaan dia. Permulaan ataupun muqaddimah bagi zuhud yang tiada makdur bagi hamba itu. Maknanya begini. Nak bagi boleh hati kita tu rasa sejuk. Makna sejuk tu makna tak sejuk lah. Atau maksudnya tak kasih. Nak ingat balik makna tadi. Supaya hati kita ni tak kasih.
dengan dunia, itu makna sejuk dengan dunia tadi, nah, tak kasih dengan dia. Nah, caranya kita kena mulai kan dengan mukadimah dia dulu. Tiga mukadimah zuhur tu kita kena amalkan. Nah, tiga perkara hak kita sebut tadilah. Kan? Itu permulaan, usahakan. Nah, kemudian tengoklah selepas kita berusaha tadi. Kan? Nah, ada kurniaan dari Allah ke atau tak ada kurniaan daripada Allah kepada kita ke? Kan? Duk seteratu juga laginya ke? Atau ada perubahan? Dulu lain. Kan? Dulu ni ke otak fikir dunia. Kan? Mungkin. Kan? Dahulunya kira sikit-sikit fikir duit ringgit. Reta benda. Kan? Kira otak tu kira duk penuh fikir ke dia. Kan? Kalau kata kita sibuk pun sibuk dengan dunia. Kalau kata susah hati pun susah hati dengan sebab dunia. Seronok pun seronok pasal boleh dunia. So kalau-kalanya apa duk pada kita dunia. Dulu. Kemudian kita usahakan. Kan? Mungkin. Mungkin Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, kita mula tidak kasih dengan dunia. Kita mula tak suka dengan dia. Mula dah kita ubah kekasih hati kita kepada Tuhan. Mulalah yang kita fikir, aku nak mati dah ni. Duk semua aku tak larat nak fikir dah. Banyak macam-macam masalah apabila terbit hai dunia ni. Duk fikir ke dia saja pun tak selesai-selesai. Jak dah muda sampai tua duk fikir ke dia. Tu tak cerita dengan penatnya, letihnya kita kerja. Dulu daripada umur muda sampai tua. Sampai lepas dah pencin, nak pergi kerja pula lagi cari duit. Kalau terpaksa tak ada arah lah. Supaya duk sebut selalu lah. Buat guna dah barang tak ada. Kena carilah dah tak ada. Tetapi kalau sekiranya ada. Tak kiralah sama ada tu sikit ke atau banyak. Dan boleh bertahan dengan yang ada. Kalau begitu hal kita. Seeloknya kita fikir soal matilah pula. Seeloknya lah gitu. Usia pun dah koi senja orang panggil ni. Uban pasal cerita lah. Habis uban pas ke kening, pas ke misai, pas ke janggut. Penuh dengan uban dah tua maksud dia. Adatnya tak lama dah. Dalam dia tak lama tu duk asyik lagi dengan cinta hati dia kepada dunia ni. Berapa hari lagi yang tinggal untuk kita isikan nasaki baki hidup kita dengan amal soleh? Tak banyak dah. Tu pun tak mau buat. Jadi tak fikir langsung soal mati. Tak ambil peduli langsung. Soal apa nak jadi esok lepas mati ni. Ilmu pun tak ada, suruh pergi mengaji, tak mau mengaji. Nak mengaji lagu mana, dia kata. Adalah alasan dia. Dia meluat dengar lah alasan pun. Alasannya jaga cucu. Kalau yang ada cucu, bukan wajib bela cucu dah. Dia wajib bela anak dia. Cucu ni bagi mak bapak dia lah bela. Tapi begitu mudahnya kita orang tua ni. Tak apalah, pergilah kerja. Akibatnya itulah alasan dia. Tak main mengaji ke? Tak ada nak mengasuh. Bukan kita larang mengasuh cucu ni, tidak. Tetapi kalau kerana mengasuh, kerana duk pesuh, kita masih lagi duk sibuk. Mana masa peluang kita nak belajar agama? Dah dulu kata sibuk juga pasal kerja. Tak mengaji siapa? Saya tak boleh lah ustaz, saya kerja. Nak buat ke mana pula dah kerja. Lepas tu mereka bagi berhenti kerja. Makan pencin lah pula.
Tak apalah kot lepas pengantin boleh mengaji. Kan? Pesoh cucu pula dah. Kan? Ikutlah pesoh cucu ke, duk bela ayam ke, bela itik ke, bela kucing ke. Sibuklah. Kan? Tak mau bawa kucing main mengaji sekali, bolang kereta. Ha, bolang kereta. Enggak bawa masuk dalam masjid. Berak tak lagi, haru tak lagi. Kan? Jadi, sinilah masalah kita. Yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya kita memang tak mau ke akhirat. Tu yang sebenarnya. Kalau kita mau, kan? Nah, masa kerja, masa muda kerja, masa duk sibuk itu kita hambat akhirat, tak ada peduli ya. Kan? Tapi ini walaupun diberi peluang dah. Kan? Tapi saja-saja nak sibukkan diri, lalu akibatnya letih. Akibatnya penat. Akibatnya tak larat. Tak larat lah muka tua, cik manis, darah tinggi lagi. Lepas tu kerja sibuk lagi. Ha, inilah contoh-contoh. Kan? Dan peluang yang ada kita sia-siakan. Lepas ni nak ngaji masa mana dah? Lepas ni peluang kita nak beribadat macam mana pula? Nak ambil peluang mana lagi yang ada? Dan tunggulah 10 tahun lagi. Buatlah 60. Tunggu 10 tahun lagi umur 70. Dan ke dengan umur 70 tu? Takut tak dan dah. Kan? Atau kalau dan lagi agama-agamanya masa umur 70 dengan umur 60 ni mana lebih larat? Lebih kuat kita kata orang adat kita kan? Umur 70 dengan 60 kuat orang umur 60 lah. Biasalah lagu tu. Kan? Mai umur 70 esok takut lagi tak larat lah kot. Kan? Bongkok jalan. Pegang pegang tongkat. Ah, setelah tu lah dah tua. Bukan tua, tua bangka. Ah. Tua 40 tahun ke atas. Lepas tu main 70, 80 tu, harim. Tua bangka dia panggil. Kan? Jadi, jangan duk tangguh-tangguh. Dia kaedah kita, masalah kita sebenarnya, tangguh. Suka menangguh-nangguh kerja baik ni. Kan? Lalu, supaya dia sebut selalulah. Kan? Yang ruginya, kita juga. Kalau beruntung pun, kita. Kalau rugi pun, kita. Orang lain tak ada, orang lain dia hai dia. Kita hai kita. Kan? Setiap kita masing-masing jagalah diri kita. Kan? Ha, begitulah yang sepatutnya. Kan? Penat tu tengok 7-7. Hak kerja gad tu, tua dah. Lepas pencin lah tu. Kalau tak ada nak buat ke mana, nak buat ke mana terpaksa kerja. Kan? Cuba tengok rupa orang kerja 12 jam ni. Kan? Lagu mana rupa? Monyok, letih, tak larat, mengantuk. Duduk dengan kita, duduk sembang, lepas-lepas sengak. Ingat sengak, pasal apa dia tunduk rapat. Tidak, letih, kerja ni, pas nak mengaji lagu tu. Tak nak boleh mengaji, ya, telah mengantuk. Eh, eh? Mai masa mana boleh lena mengaji apa? Eh, memanglah boleh lena masa mengaji. Tapi bukan sepanjang masa mengaji semua masa kita tidur. Tidak begitu juga sepatutnya. Kan? Ha, jadi ha, begitulah. Lah, sementara kita berpeluang ni. Kan? Dia beri kesihatan lah. Kan? Dia beri kita tak sibuk. Kan? Ni nikmat Tuhan bagi kepada kita. Syukurlah. Syukurnya kalau yang wajib kita kerjakan yang wajib. Kan? Sekodar, sedaya upaya kita. Jangan duk berlengah-lengah dah. Eh, jangan duk ada sajalah alasan. Tak mau dengar dah alasan. Lah kita nak dengar, kita nak buat. Ha, gitu. Ha, baik. Jadi lepas tu sambung lagi lah kata al-musannifnya. Maka apabila mendatangkan dengan dia oleh hamba, maka apabila mendatangkan dengan dia, yakni dengan zuhud yang ada kuasa bagi hamba tadi. Dan maknanya kita kena amalkan 3 zuhud yang kita mengaji minggu sudah. Tengok balik di atas 3 perkara hari itu. Dan pertama, meninggalkan mencari akan dunia yang tak ada di tangan kita. Eh, kalau tak ada hati kita, tak ada keinginan pun, tak terasa pun mau.
Tapi kita selalunya hak tak ada tu duk mau. Yeah, tak kaya, mau kaya. Tak ada kereta, mau kereta. Tak ada duit banyak, mau tak duit banyak, mau. Oh, kita mau saja. Itu bukan cara zuhud. Jadi tengoklah kita mengaji hari itu. Tiga cara kan, muqaddimah zuhud dia panggil. Jadi apabila kita datangkan dengan dia, maksudnya apa? Dengan bahawa tiada menuntut ani dia habaq tiga perkara zuhud tadi. Dengan bahawa tiada menuntut, tidak berkehendak, tidak mencari barang yang tiada padanya pada seorang daripada dunia. Kan ini sifat orang zuhud. Nah, ini atas diri sendiri. Nah, bukan untuk orang lain. Kalau kita mencari dunia kerana orang lain, untuk orang lain, bukan untuk keseronokan diri sendiri, itu tidak mengapa. Contohnya kita cari untuk nafkah. Kita cari RM2 sebab kita ada orang yang kita wajib menyara dia, menafkah dia. Itu tidak mengapa. Itu memang wajib pun. Ni cerita untuk kita nak puaskan nafsu kita ni. Nak seronok-seronok dengan dunia ni. Jadi yang pertama dengan bahawa tak usah duk cari dah. Apa yang tak ada daripada kita, dunia yang tak ada pada kita ni, kan, kita berlebih kurang saja. Kan, mungkin kita tak ada kereta besar. Kereta besar ni, kereta mewah lah barangkali. Hak 300-400 ribu tu. Hak 700 ribu pun ada. Hak juta pun ada. Mana nak tahu? Duk teliuk hak tu. Duk pasal angan-angan hak tu hari-hari nak lena, sebelum nak lena 10 minit tu. Duk teringat hak tu dulu ke. Buat wirid sebelum tidur. Mana nak tahu? Mana nafsu kita nak dunia? Abang tak payah duk berangan lah, tidur lah. Pejam mata tidur, senang hati. Bagi senang hati, bagi tak berasa rimat. Lagi duk fikir susah nak tidur pula. Tengok-tengok nak tidur ni, letak kepala atas bantai pukul 12. Punya duk berkira campur tolak tadi ni. Tengok jam pukul 2 dah. 2 jam tak berasa. Esok payah makan subuh. Esok orang bang tak dengar. Lepas tu tengok-tengok jam 7 suku baru nak makan. Mujuk lah lah. Subuh 7:30 baru habis lah ni. Lega lagi, gelap lagi lah. Dia buat 7 dah habis dah. 7 suku baru jaga. Jadi inilah katanya. Contoh paling mudah. Apa yang berlaku kepada kita. Kalau buat tak betul, kita ni akan jadi tak betul lah juga nanti. Lagu tu lah tujuan dia ni. Kemudian yang kedua, dan bahawa diceraikan barang yang ada padanya pada seorang. Yang kita belajar contoh hari tu, kita apa yang kita miliki, kita dikehendaki bahagikan pula kepada orang lain. Itu makna diceraikan, dibahagikan. Dengan melalui sedekah contohnya. Caranya contohnya kita bersedekah. Kita wakaf. Atau sebarang pemberian lah. Kita menolong orang, kita bantu orang. Kita jadi orang yang ringan tangan. Maksud ringan tangan tu suka bersedekah, suka menolong, atau suka berbuat kebajikan. Yang berkaitan tentang wang ringgit yang kita sebut minggu sudah. Jadi buang sifat bakhil. Selagi itu ada penyakit kedekut pada diri kita, susah kita nak bahagi, nak beri wang harta kita ni kepada orang. Beri saat ni secara buat kebajikan maksud dia. Contoh seperti sedekah kita sebut tadi. Ataupun hebah pun awaknya. Beri hadiah pun samalah juga. Boleh pahala, bukan tak boleh pahala.
atau yang paling besar sekali waqaf. Dan selalu ana duk sebut di mana-mana pun, kan, ajar diri itu jangan terdekut. Dan ajar, latihlah diri kita. Jangan duk ada perangai terdekut duit ringgit kita. Kan, bagi adalah hati kita perangai suka tolong orang, suka bantu. Dan tak boleh tengok kalau orang tu susah. Kan, kita pula jadi susah duk fikir kerana dia tu susah. Makan ke tidak? Biar pergi sampai lagu tu. Kita ni sikap kita. Kan, suka tolong orang. Ui, pahala besar. Bak pahala tak usah risaulah. Nah, miqdarun minal jazak. Pahala daripada Allah ni tak usah duk rungsing. Kan, tentu ada balasan baik daripada Allah kepada kita. Itu janji Allah. Kan, cuma nak dapatkan balasan baik, kita mesti berbuat baik. Kena buat amalan soleh. Kan, supaya kita buat minggu sudah tentang waqaf. Nah, mana-mana yang memerlukan waqaf kita, waqafkanlah. Kan, nah, nak buat masjid, jarang dengarlah kita orang nak buat masjid ni. Tapi kalau ada dengar waktu ada pula kutipan derma ke, ya, adalah diiklankan kepada kita tentang keperluan dana nak bina masjid ke, madrasah ke, nak buat tempat mengaji agama ke, kan, bagi duit, waqafkan. Waqaf duit pun boleh, waqaf kereta benda pun boleh. Kan, ada seorang ulama kata kena waqaf kereta benda sebab dia tak binasa. Duit itu binasa. Kata seorang ulama, tak apalah, waqaf duit pun tak apalah. Nah, boleh. Apa tu, dia belilah barang-barang duit kita tu. Buat lantai, buat tiang, buat bumbung pakai duit kita. Eh, esok lepas siap esok, orang mai pakak duk imarah tempat tersebut. Kan, duduk, orang duk belajar, orang duk mengaji. Kan, berteduh dengan bumbung dari duit kita. Kan, kalau kata panas, depa tak kena panas, ada bumbung. Kan, bumbung tu pakai duit siapa? Duit kita. Kan, kalau tak kena hujan, kan, ada bumbung, siapa punya duit tu? Duit kita. Kan, maka pahala dah. Oh, pahala. Kan, tambah tajuk waqaf, tak payah ceritalah, semua maklum dah. Kan, tentang jariah. Kan, tentang pahala yang berterusan mengalir. Kan, antara pahala yang kita boleh dengan kita tak buat apa kebajikan kecuali sekali itu, hari itu, ya, ialah waqaf. Mati 100 tahun dah, tapi serupa hari-hari duk buat ibadah. Tahu mana orang boleh pahala hari-hari? Kan, banyak pula tu boleh pahala dekat kita. Kan, seronoklah, sejuklah kubur kita esok. Kan, mudah-mudahan. Kan, ikhlas kerana Allah lah. Syaratnya ikhlas pula. Kan, tak ada apa-apa niat kerana Allah. Kerana nak bela agama Allah. Kan, kerana untuk orang nak mengaji agama. Tuntutan daripada agama orang mengaji, orang belajar ni. Kan, ya, kita pula sebahagian dari orang yang menolong akan agama Allah. Tu dia lah tu. Ya, jadi latih diri supaya tidak terdekut. Biasakan diri. Ya, bagi. Maknanya kita jangan duk perangai bakhil, terdekut tak salah. Terdekut tak berfaedah kepada kita. Peluklah dunia sebanyak mana pada hari ini. Satu hari nanti kita akan mati. Dan kita mati, dunia yang kita duk peluk saja tak ada buat apa tu, dia tak boleh tolong kita. Ya. Ni. Ya, untuk kegunaan kerja, taat kerja, kebajikan. Ya, dunia tu pula esok bergunalah kepada kita. Ya, boleh pahala cerah kubur kita. Ya. Ya, dapat nikmat kita dalam kubur kita ketika di alam barzakh. Inilah contoh-contoh dia. Kalau ada ilmu, ajak orang mengajar. Kita reti apa? Ya, di antara salah satu dari tiga yang kita baca, idza matal insan tu, yaqta amalu ila min salas tu. Ya, ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu yang diambil manfaat. Dua maksud dia.
yang tafi'u atau yuntafa'u bih. Kan? Dan kita berada, kita ada ilmu, kita amalkan ilmu kita, itu bermanfaat kepada kita. Ataupun kita ada ilmu, kita mengajak orang. Oh, kalau boleh mengajak. Kan? Kemudian ilmu yang kita sampai, yang kita ajak itu, orang yang dengar, yang belajar dengan kita, dia beramal dengan ilmu kita, dengan apa yang kita ajak hari itu. Guru mati dah. Kita ni ustaz ni mati dah. Kan? Sebab dia orang duk beramal ilmu kita tu, orang tu boleh pahala. Pahala guru alim yang mengajak dia pun boleh pahala walaupun dia mati dah. Kan? Ha, itu kelebihan orang yang ada ilmu. Kan? Sebab tu kalau ada ilmu mengajak. Ataupun kalau tak boleh mengajak, karang kitab. Karang kitab tu, ulama dia mengarang kitab ni. Kan? Ni kita duk mengaji kitab ratusan tahun, umur puluhan tahun, ratusan tahun. Ratus-ratusan tahun karangan ulama-ulama, mati lama dah. Tapi ilmu yang dia karang tu kita dah ambil manfaat. Kan? Maka dia boleh pahala. Imam Ghazali kah, Syekh Daud kah, siapa kah, pengarang-pengarang ulama kita yang kita belajar, kan? Dapat pahala. Atau setidak-tidaknya orang nak mula start mengajar. Kan? Kita ambil duit kita, beli kitab wakaf kepada orang ramai. Contoh. Ini contoh peluang. Carilah peluang. Peluang yang ada, rebut. Ini peluang kita nak buat baik. Setakat nak beli 300 kitab. Sebuah kitab RM5 kali ya, 1000 lebih juga. Kan? Ikutlah sekadar mampu. Tostik kah, apakah. Ni di antara kebajikan. Ingatlah tu. Lepas tu jangan duk kira. Duit habis pun insyaAllah dia mai balik. Rezeki kita tak putus. Kan? Orang yang orang yang Allah Ta'ala sayang ni, dia permudahkan rezeki. Lepas tu satu lagi kita kena faham. Kaya ni tidak menjadi dalil khair. Bukan bermakna, oh sekiranya kita kaya, kan, kita dapat kebajikan. Tidak. Itu bukan kebajikan. Yang jadi kebajikan, kekayaan kita tadi, kita pergunakan untuk agama kita. Baik. Begitulah contoh nak faham. Kan, apa maksud zuhud? Yang kedua ni, mengagih-ngagihkan, memberi, kan, kepada orang. Hari ini kita kira nak cari redha Allah. Kita sebut selalu dah kataan ni. Kan? Nak dapat redha Allah, amal ibadat. Jalan nak cari redha Allah. Kan? Dan amal ibadat, amalan soleh ni bermacam-macam. Kan? Berbagai-bagai. Kalau ada depan kita peluang, maka ambillah peluang. Jangan tengok saja, rugi. Peluang itu lepas, tak tahu bila pula nak mai peluang itu kepada kita. Kan? Jadi sekadar mampu, kan, sedekah ke, wakaf ke, hadiah ke, hibah ke, kan, apa yang termampulah. Kan, lebih boleh pahala lebih. Kan, kita bagi banyak boleh banyak pahala. Gitulah kira-kira dia. Kan, kalau beri sikit, sikitlah pahala, boleh juga pahala. Kan, walaupun kita buat sebesar zarah, ada juga balasan pahalanya dari Allah. Kecil macam mana pun, kan? Itu baru kecil. Kalau besar, lagi besar pahala. Itu maksud dia. Baik. Bahkan tak usah jadi orang yang berkira lah. Kan? Kita orang, kita ni sifat suka berkira ni lama dah. Perangai berkira. Kira duit ringgit. Maknanya tak mau buat kebaikan. Ya? Ada kebaikan, kira duit aku pun susah nak dapat, padahal berlambak dah. Kata berlambak, makan tak habis, adat kata. Duk berkira situ lah. Duk kira poket dia, perut dia. Tak apalah, dah nak kira, kira. Orang lihat tak berkira, boleh kat dia. Hak kita berkira, tak boleh apa satu. Atas nama kebajikan bangsa, harta duit ringgit ni. Itu contoh-contoh dia. Baik, itu yang kedua. Lepas tu kata laginya al-musannif, dan meninggalkan dengan hatinya seorang berkehendak akan dia akan dunia,
dan memilih akan dia akan dunia. Zuhud yang ketiga. Ini mukadimah. Ajarlah diri kita dengan tiga zuhud dulu. Ya, latihlah. Eh, insya-Allah mudah-mudahan barangkali ya mudah-mudahan kan kita diberi sejuk hati melihat dunia. Maksud dia kita tak kisah dah. Tak cinta dah. Kan dengan dunia bagi sampai peringkat tu. Dah, maka lepas tu tak lorat lah. Kan dulu kita lorat kalau tak kaya. Tiba-tiba selepas tu kan kita memang tak kaya pun, tapi kita tak lorat dah. Tak gaduh dah. Kan tak serabut dah. Biar pi ya, tak kaya pun. Kan kalau kaya tak jadi lagu mana pun tak tahu. Kan sebab tu hikmah Allah, al-asrarur rabbaniyah, rahsia Allah ni Allah saja yang tahu. Kan adalah kita tu tahu sekiranya diberitahu apa maknanya oleh Allah. Kan yang kita duk cari-cari selama ni duk tak kaya situ ni barangkali adalah hikmah dia. Kan nah barangkali kalau kata kita kaya tak tahu gamaknya lagu mana kita ni. Kan lah ni boleh duk elok-elok mengaji. Kan boleh duk elok-elok semayang tak tinggal apa semua. Kan takut-takut kaya esok. Kan eh lah-lah kali kepiah tak ada. Kan kain pelikat pun tak ada. Lah kali seluk katok ya. Takut jadi lagu tu. Ramai orang tua-tua lagu tu. Tak tahu pasal apa. Angin muda agamaknya. Kan tuan tu tua dah. Kan buat teringin nak pakai luar katok. Luar pendek nampak lutut nampak aurat ni apa tu. Tak tahu. Dia fikir lagu mana pun tak tahu. Takut tak apa kot dia ingat. Kok dia kot mazhab apa tak tahu. Aurat tu kubur dengan dubur ya agamaknya. Kan boleh jadi. Kan tapi kita tak mahu lagu tu. Kan minta berlindung kita dengan Allah. Kan mudah-mudahan hidup kita yang jadi elok ni eloklah sampai bila-bila pun. Kan sampai habis. Kan jadi lagu ni tak apa dah. Boleh mengaji. Kan muda ada peluang, ada masa. Kan boleh buat ibadat. Ya ikutlah ibadat apa pun kan. Wajib ke sunat ke tak apa dah. Duduk tangga ni tak apa dah. Takut berubah. Nah, berubah passion daripada duk ada takut lagu lain pula jadilah. Ya. Ah ha, kaya-kaya esok kan. Dulu masa tak kaya ada sentiasa di rumah. Ya, ni hawa kaya duit belambak ni, hello. Tak main masjid ke? Tak ada nah hari ni. Ha, duk Australia dah ni. Amboi. Kira travel saja. Oh. Dengan jadi super kawan tu seorang, dia travel pergi China. Tua dah. Kaki travel lah. Eh, kaki apa kau pergi? Melancong lah. Melancong lah. Nah. Tak apa lah. Pergi China, Beijing lah. Cakap patah apa putih pun tak tahu sana tu. Punya payah dia kata. Tapi masa pergi ramai-ramai. Eh, satu hari kat bilik hotel. Masuk bila ayak lincin. Lincin lagi muak jatuh. Kan? Pergi jatuh mujuk. Kepala tu tak terentak atas lantai. Kena jurin apa-apa ke. Kan tapi hitam juga kan. Kan tak seteruk pun kan. Lepas tak mau dah, tak mau pergi mana, nak mati di rumah. Kalau mati negara Cina siapa tahu dah apa ke mana pengurusan jenazah kita. Dia tak bagi tanam sana, tak silap anak lah kan. Kena hantar balik, nak hantar balik dia ada prosedur dia. Mayat kita kena dikerinkan dulu. Ha, dekat hisap apa semua. Allah siksanya mayat. Pengurusan mayat. Yalah kalau mati tak mana pun, tangtulah jenazah kita tanam. Mati tak kisah dah tak mana pun. Tapi sebelum nak mati tu pun susah dah. Kan kita berada di negara orang kafir. Kan yang jauh budaya agama tak sama dengan kita. Mati tak sini tu tak mana pun insyaAllah. Ya mudah-mudahannya mudah. Kan yang menguruskan kita pun orang Islam juga. Mudah. Kan? Jadi dia mula fikir. Dulu tak fikir ustaz, dia kata. Dia sendiri cerita. Kita tak tanya apa. Dia balik daripada China, balik muka bonyok demam. Jadi tua dah. Umur 70 dah. Kan 70 dah.
Ya, cerita kau tu tak mau dah, siap serik lah dia kata. Kalau mati Mekah ke apa, tak apalah. Ni mati negara-negara orang-orang kafir. Susah. Kan? Nak tanam di sana, mereka tak pernah. Kan? Lepas tu nak kena hantar balik. Nak hantar balik tu bukan hantar lagu kita mayat jenazah biasa ni. Kan? Kecut dah, tak ada apa lah. Dia isap habis dah seduk. Kan? Begitulah lebih kurang apa yang dia cerita. Jadi, berasa payah pula. Tak mula nak suka juga, nak seronok kan? Kan? Takut tak seronok je. Ya, takut-takut lagu tu. Lepas-lepas sat Cina, sat Australia, sat lagi Perancis pula. Amboh, duit banyak. Dia buat apa, tak ada apa, tengok tempat orang aja. Nah, tengok tempat orang, kena musim salji. Duk main punggai salji kat Malaysia tak ada. Jadi lebih kurang lagu tu lah. Jadi bagi saya lah, perkara tu tak penting, tak ada keperluan. Ada lagi benda penting yang kita kena usahakan lagi. Ilmu, belajar, amal ibadat. Lagi balik demam pula. Tak basah-basah kena apa? Apa orang panggil itu? Mers tak mers, itu hak balik Mekah lah. Lagi balik ada penyakit apa? Ya, mati, yalah mati, matilah, sakit pun sakitlah. Cuma kita cerita saat ni lah. Bagi kita masa yang ada ni meh dah. Bukan masa muda, tua pun meh juga. Kan? Sangat berharga, bernilai. Dan jangan kita sia-siakan dia. Kan? Isikan dia dengan amal, dengan taat, dengan kebajikan. Kan? Jangan dibuang masa kita lah. Kan? Masa kita tinggal ni tak panjang, tak lama dah. Duk sat-sat duk batuk, sat-sat duk bersin ni. Sat-sat duk sesemok, sat-sat tak larat, sat-sat sakit pinggang. Tu dia lah tu. Sangat dekat dah tu. Sedar lah. Jangan duk tak sedar dah. Berasa nak mati dah. Berasa tu fikir dah kita ni, Allah dosa banyak. Astagfirullahalazim. Begitulah contohnya. Ni kira hidup nak enjoy lah. Tua, muda, enjoy. Nah gitu. Jadi, fikir-fikir juga perlukah? Kalau tajuk perlulah. Ana berasa tak perlu. Sikit-sikit sudahlah. Ni hak utama ni. Ada lagi keutamaan dia. Baik. Lepas tu, sikit lagi kita baca. Dan memilih akan dia. Habis tu. Sebab. Jadi hati tinggalkan dari ada kehendak apa pun. Tak ada kehendak apa dah. Hati kita tak kisah dah. Adakah tak adakah tak peduli dah. Lepas tu lagi. Sebab takut akan kebinasaannya. Nya tu dunia. Pasal apa yang meninggalkan hati dari berkehendak. Pasal takut jadi binasa. Kebinasaan yang berpunca dari dunia terkena mengenai kita. Dan kita pula jadi takut jadi binasa. Jadi rosak. Dan dari tak buat maksiat, jadi buat maksiat. Dan dari boleh berzuhud, takut tak boleh zuhud. Dan tu tak cerita lagi hak kaki tarik duit tu. Dua dulu adalah kawan-kawan yang kaki tarik duit. Orang bagus, orang baik. Tapi susah lah. Orang susah lah. Anak pula berapa belah orang kata. Banyak kan. Lepas tu kau bagus lah, bagus. Tiba-tiba dengar-dengar duk join satu geng, satu kumpulan menarik duit ni. Tarik duit. Dia ada lah pula geng-geng lagu tu. Pergi meratik tak mana-mana. 4-5 kumpulan, 4-5 orang dia pak. 40 hari, 40 malam. Tak boleh kurang. Tak boleh terputih pun. 39 dah. Nak 40. Tiba-tiba terputih. Telena tak jaga. Kena mula balik. Susahnya. Nak kaya pun susah. Tapi dia cara cari kaya dengan cara buat amalan. Dia berzikir, dia berhati. Lepas tu ada lah. Dia punya kepala dia. Kepala ni pandai lah. Panggil lah. Haduk panggil itu, dia panggil satu lagi mai lah. Tak tahulah siapa yang mai. Pakai jubah putih tu.
ke? Tak tahulah bapak jin mana pun tak tahulah mai. Lepas tu kan duduk sembang dua tu ha? Jin tu pula banyak pula syarat dia. Nak beli duit ni, duit seguni. Tak tahu banyak mana berapa juta. Seguni ke berapa guni, nampak lah dia kata. Tiba-tiba dia pergi ambil, hilang. Kena bohong kat setan dia kata. Lena tidur malam pun tak. Duit pun tak beli. Buat ibadat pun tak ikhlas. Bukan kerana Allah akan fikir pasal nak duit. Jadi last sekali, tak kaya-kaya juga. Lah ni malah sembang, malah tanya. Dia dulu mana? Tak dapat lagi kah? Dia kata lah, kau dapat ni, aku nak bagi orang tu duit. Ana pun celah-celah tu. Aku orang bagi zakat, sudahlah. Kita pun. Aku tak mahu duit. Saja buat lawak dengan dia. Jadi, bagi saya, bagi anak tak usah. Benda-benda lagu ni tak payah. Takut kita tertipu dengan syaitan ni. Kita duk sangka betul. Tapi sebenarnya tak betul. Kita sangka perkara kita buat tu tak syirik. Bagus, betul. Tapi tanpa kita sedar, kita buat syirik dengan Allah Ta'ala. Ada lagi lah macam-macam PM. Kan? Dia mesti berkampuh, bersahabat dengan jin. Jin ni tak tahu jin apa pun tak tahu. Tak syaitan pun boleh jadi. Dia kata jin tu Islam. Atau mana jin tu Islam? Jin tu kata, orang boleh percayalah dengan dia. Soalan dia. Hata mana dia Islam? Dia kata, jin, syaitan ni dia pandai mohong. Nak kena ingat sikit. Dia pandai tembirang, dia pandai pelemah. Kerja dia, menipu daya ni kerja dia. Hak dia kena tipu kita. Jadi bagi anak, tak sah, tak ada keperluan. Sampai nak tarik ni berguni duit berapa juta punya banyak pun tak tahu lah. Jadi mula zuhud elok. Lepas tu jadi tak zuhud duk fikir lagu tu. Walaupun tak ada kata, tak zuhud juga. Tak jadi zuhud dengan lagu tu pun. Baik. Lepas tu, perhatian ni. Katanya lagi pengarang kita, al-mu'alif kita. Mempusakailah akan dia akan seorang. Demikian sejuk hati daripada dunia kerana Allah Ta'ala. Jadi katanya al-musannif, apa maksudnya? Kita tidak berkehendak kepada dunia, tak kasih, tak cinta kepada dunia. Pasal apa? Kerana Allah. Nak lah kata ini tajuk kita belajar, tajuk yang besar. Zuhud ni tajuk yang sangat besar dan sangat payah. Sedikit orang sebenarnya yang mampu zuhud. Ni hak cakap ni pun tak tentu lagi. Cakap boleh lah. Tapi ada tak ada, mudah-mudahan ada lah. Mudah-mudahan kita beramal, latih diri. Latih diri, kita nak yang terbaik. Kita nak cari redha Allah melalui beginilah. Belajar, mengaji, beramal. Begitulah. Baik. Dan kerana besar pahalanya nya tu zuhud. Tinggal dunia saat ni pasal apa? Kita duk ingat tu besarnya pahala zuhud. Ibadat orang yang zuhud lebih besar pahalanya daripada ibadat orang yang tidak zuhud. Kita mengaji dah hadis atas tu hari tu. Dan inilah yang tersebut tadi. Pada aku tu yakni Imam Ghazali. Pada sisi aku yang kata Imam Ghazali, iaitu ini ni ialah zahid yang hakiki, ialah seorang yang zuhud yang pada hakikat. Inilah zuhud yang sebenarnya. Itu mana pada hakikat. Tiga perkara tadi tu masuk inilah tu. Yang kita panggil muqaddimah zuhud. Lama-lama mungkin makan masa. Nak jadi hati kita sejuk ni. Nak jadikan hati kita sampai satu peringkat, satu ketika dah tak kisah dengan dunia. Dah tak kasih dengan dunia. Nak bagi rasa perasaan itu ni, latih diri mula dengan muqaddimah tiga tadi ni. Sama ada sebentar, barangkali sama ada lambat lagi, nak sampai ke yang
zuhud yang tidak makdur tadi ni, mudah-mudahan dapat ke kita. Kan? Tak dapat pun kita boleh pahala dah. Kita beramal dengan tiga macam zuhud tadi, boleh pahala dah. Ha, kan? Zuhud serba-serbilah. Dan duit ringgit, kereta, benda, makan, minum, kain, pakai, kenderaan, tempat tinggal, semua zuhud. Kan? Ha, di luar makna zuhud. Ha? Baiklah, kita berhentilah setakat tu. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Kemudian ketahuilah olehmu ila akhirihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bihikmatik wa anshur alayna rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.